Buaya muara kembali ke daratan di sekitar Sungai Santer kawasan Dusun Ponjen Desa, Kecamatan Kencong Jember, Jawa Timur. Kemunculan buaya dari kawasan sungai di ujung barat Kabupaten Jember ini sempat direkam video warga dan diunggah di media sosial. Dalam video yang berdurasi 41 detik tersebut memperlihatkan, buaya berwarna hitam kombinasi putih itu naik ke daratan di area dekat Jembatan Pocong Desa, Kecamatan Kencong, Jumat dini hari, 14 Juni 2024. Pantauan di lapangan, polisi telah memasang banner bertuliskan larangan dan kewaspadaan bagi masyarakat supaya tidak mendekat di Sungai Santer, Kencong, Jember. Kapolsek Kencong itu Heru Siswanto mengaku, buaya sering muncul di aliran Sungai Santer. Dia mengaku telah memasang poster imbauan yang berisi bertuliskan, waspada sering muncul buaya di aliran sungai ini. Dia mengatakan kemunculan buaya membuat masyarakat tidak tenang. Karena dikhawatirkan reptil ini dapat menerkam manusia sewaktu-waktu. Kapolsek Kencong bersama Pak Dandim Kencong, bersama Babinsa maupun Babinsa, Babin Kantikmas dan perangkat desa, Desa Kencong hari ini melaksanakan kegiatan pemasangan imbauan terkait kemunculan buaya di sungai untuk mengantisipasi warga untuk tidak mandi di sungai. Apalagi banyak warga yang mancing, jadi tujuan kami untuk lebih berwaspada dan berhati-hati, jangan sampai menjadi korban. Dalam arti kita semuanya berharap, baik dari kami TNI Polri maupun perangkat desa untuk mewaspadai dengan kemunculan buaya ini. Dan sementara ini menurut hitungan dari Polsek ataupun Koramil ada berapa buaya yang sering muncul kemudian? Yang sering muncul kita jumpai dan laporan dari warga satu buaya, cuma untuk besarannya juga lumayan besar ya, tapi tetap kami menghimbau, tetap mengantisipasi supaya masyarakat lebih berhati-hati lagi, apalagi yang suka ini ya, warga yang mau mancing maupun mau mandi di sungai ya. Untuk menangkap ini akan berkomunikasi dengan instansi terkait kemunculan buaya ini supaya tidak sampai terjadi korban, khususnya warga desa di wilayah Kencong.